السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على خير البرية سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أخي أختي رحمك الله، لأن ترى yang menyebabkan lemahnya umat Islam adalah pertikaian yang terjadi di antara mereka. Perpecahan yang menambah banyak masalah membuat perjalanan hidup umat Islam semakin sulit. Mereka berjalan dengan kencang, tapi di tempat. Dan penyebab pertikaian dan perpecahan salah satunya adalah asabiyah, ta'assub, fanatisme terhadap kelompok, terhadap ormas, terhadap yayasan, terhadap guru, sehingga muncul pemikiran bahwa semuanya yang ikut kelompok dia akan masuk surga. Dan semua yang di luar kelompok mereka adalah penghuni neraka. Dan di antara yang menyebabkan perpecahan dan pertikaian yang melemahkan umat Islam adalah fanatisme, ta'assub kepada satu kelompok, kepada satu aliran, kepada satu guru, atau ormas, atau yayasan, atau apa saja yang menjadikan masyarakat menilai kebenaran adalah kelompoknya. Sehingga apa yang diucapkan gurunya, apa yang difatwakan oleh lembaganya, maka itulah kebenaran. Dan yang menyelisihi itu adalah sesat, salah, masuk neraka. Yang masuk kelompok mereka akan masuk surga. Secara otomatis bahkan ada yang mengatakan seperti itu. Ahibati fillah, ketahuilah bahwa Allah Jalla Jalaluh menjadikan satu manusia saja yang menjadi tolak ukur kebenaran. Baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang Allah mengatakan wama yantiqu anil hawa. Beliau tidak berbicara dari hawa nafsunya. Adapun pendapat sebuah lembaga, seorang guru, seorang ustadz, apabila pendapat itu sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah, sesuai dengan pendapat Nabi alaihi salatu wasalam, maka kita mengikutinya sebagai petunjuk Nabi alaihi salatu wasalam. Tapi apabila pendapat tersebut adalah hasil ijtihad dia, hasil pemikiran dia yang bisa jadi benar atau salah, maka di sini kita tidak boleh menjadikan ucapan dia sebagai standar kebenaran. Gimana kalau ternyata ada perbedaan pendapat? Allah mengatakan fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa Rasul. Kalau kalian bertikai, ada perbedaan pendapat, kembalikan kepada Allah dan Rasul-Nya. Bukan kembalikan kepada fulan, bukan kembalikan kepada lembaga ini, lembaga itu, jemaah. Wallahi jemaah. Tidak ada lembaga yang bisa menjaminkan surga buat satu manusia. Yang masuk surga, kata Nabi SAW, semua umat Nabi, kecuali orang yang enggan masuk surga. Kullu ummati yadkhul jannah, semua umatku masuk surga. Illa man aba, kecuali orang yang enggan masuk surga.
kecuali orang yang enggan masuk surga. Mereka bertanya, "Waman ya'ba ya Rasulullah?" Siapakah orang yang enggan masuk surga? Apakah orang yang enggan masuk surga itu yang tidak tergabung dalam lembaga tertentu, dalam kelompok tersendiri? Kata Nabi SAW, "Man ata'ani dakhala al-jannah." Barang siapa yang patuh dan taat kepadaku, dia masuk surga. Entah dari lembaga mana. Entah seragamnya seperti apa. Entah gurunya siapa. Pokoknya orang yang taat kepadaku, kata Nabi SAW, dakhala al-jannah, bakal masuk surga. Waman asani faqat aba. Barang siapa yang bermaksiat kepadaku, maka dia enggan masuk surga. Maka ini penting buat kita. Jangan sampai kita terkotak-kotakkan. Ada perkara-perkara yang memang ada ruang untuk beda pendapat. Kita harus toleransi, saling menghargai. Bisa jadi pendapat mereka yang lebih benar. Tapi ada ruang yang tidak boleh beda pendapat. Di situ ada nas. Di situ ada ucapan Allah. Ada firman Allah. Ada sabda Nabi alaihi salatu wassalam. Dan pesan terakhir. Yukhudu min qawlihi wa yurad. Semua ucapannya bisa diterima dan ditolak. Ini ucapan Imam Malik. Semua orang. Ucapannya bisa diterima dan ditolak. Illa sahib hadir qabr. Kecuali ucapan yang dimakamkan di sini. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadilah kita pengikut Nabi. Jadilah kita pengagung sunnahnya. Jadilah kita orang yang mempersatukan. Bukan memecahkan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.